Jangan, salam kenal ya. Setelah kita lihat robot-robot yang kecil tadi, kita mau lihat robot versi gedenya nih. Kita sekarang lagi ada di Diver City Tokyo Plaza. Tepatnya ada di Odaiba, Tokyo, Jepang. Nah, ngomongin robot yang gede ini, namanya adalah Unicorn Gundam. Dan katanya juga bisa bergerak loh. Robot yang tingginya mencapai 18 meter ini akan bergerak pada jam-jam tertentu setiap harinya. Nah, dikutip dari Tempo.co, ada peran profesor asal Indonesia dalam proyek robot Gundam seukuran asli ini, guys. Adalah Pitoyo Hartono, profesor bidang jaringan saraf buatan dari Chukyo University, salah satu anggota tim ilmuwan dalam proyek Gundam Global Challenge. Kita tunggu, guys. Banners Link Unicorn Gundam. 行きます。